khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah fisika inti dengan topik jenis-jenis peluruan inti. Pemirsa, radiasi radioaktif hasil suatu peluruan inti radioaktif itu dapat berasal dari inti radioaktif yang sudah ada di alam yang kita sebut uh, inti radioaktif alami maupun juga inti radioaktif buatan yang kita buat sendiri di laboratorium. Nah, untuk inti radioaktif yang berasal dari alam, kita sering memberi istilah norm atau naturally occurring radioactive materials. Nah, radioaktif bahan radioaktif yang ada di alam itu e, bisa berbahaya jika e, seseorang e, me, berada pada suatu tempat-tempat di mana sumber radioaktif alamnya itu, itu berada. Sering pada suatu tempat-tempat e, pertambangan, orang tidak menyadari bahwa radioaktif dapat berada di sana. Kemudian radioaktif alamiah itu juga bisa berasal dari aktivitas pembakaran batu bara. Jadi jika suatu batu bara dibakar untuk mendapat energinya, dimungkinkan juga di situ akan muncul radioaktivitas baru. Demikian juga untuk penggunaan pupuk-pupuk buatan yang dibuat oleh manusia itu juga bisa menjadi sumber dari radioaktif bahan-bahan radioaktif termasuk juga pengeboran minyak lepas pantai ataupun pengeboran minyak di daratan ataupun proses pengeboran untuk mendapatkan gas di situ juga muncul atau menjadi sumber dari adanya radioaktif alamnya. Nah untuk di alam, di udara terbuka, kita juga mengenal ada radioaktif yaitu radon yang eh, tanpa kita sadari itu berada di udara yang kita hirup. Nah, khususnya radon itu kita mengetahui bahwa radon itu sangat sedikit dikandung di dalam suatu udara yang kita hirup pada saat biasanya pada saat menjelang subuh sampai terbitnya matahari pada saat-saat itulah udara betul-betul mengandung radon dalam jumlah yang sangat sedikit oleh karena itu tidak salah jika kita sebaiknya pada jam-jam tersebut kita bisa menghirup udara yang masih bersih tersebut. Nah pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas jenis-jenis peluruhan. Yang akan kita bahas ada tiga peluruhan yang utama, yaitu peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Peluruhan alfa, <tuh> dalam proses peluruhan ini, eh, akan dipancarkan suatu partikel alfa oleh inti yang mengalami peluruhan. Jika saya tuliskan dalam bentuk notasi, maka... Jika inti yang meluruh itu x, maka dia akan menjadi e, inti lain. E, x aksen, misalkan ditambah partikel alfa yang dipancarkan. Partikel alfa itu dalam notasi di dalam buku-buku teks sering dituliskan e, sebagai e, atom atau inti helium. Helium 42, yaitu helium dengan nomor masa. 4 dengan nomor atom 2. Sebenarnya partikel alfa tidak tidak identik dengan partikel helium karena partikel alfa itu tidak mempunyai elektron sementara helium itu mempunyai elektron. Namun karena jumlah proton dan jumlah neutronnya sama maka sering dianggap bahwa partikel alfa itu seperti helium. Sebagai contoh inti-inti inti RA RA 22688 itu akan meluruh menjadi eh, RN 222286 plus partikel alfa. Nah, energi yang dipancarkan dari peluruhan partikel alfa cukup besar sekitar 4,8 mega elektron volt. Nanti akan kita bahas eh, mengenai energi partikel peluruhan ini. Nah, kemudian berkaitan dengan sifat-sifat partikel alfa dibanding dengan partikel jenis-jenis partikel peluruhan yang lain yaitu beta dan gamma, maka kita bisa berikan suatu gambaran sebagai berikut. Partikel alfa itu tidak mempunyai elektron tapi dia mempunyai proton 2 dan neutron 2 sehingga partikel alfa itu bermuatan positif karena proton bermuatan positif. Nah, partikel alfa kalau dilewatkan di dalam suatu medan listrik maka dia akan lintas, dibelokkan lintasannya menuju ke e, daerah dengan e, muatan yang berbeda yaitu negatif Sebaliknya, kita nanti akan membahas juga partikel beta, partikel peluruhan yang lain itu dia uh, bisa dibelokkan oleh uh, medan listrik. Uh, pada umumnya, secara umum, partikel beta bermuatan negatif, uh, mirip elektron, dan dia akan dibelokkan ke arah medan listrik yang di mana di situ ada muatan uh, positif. Kemudian sinar gamma, itu adalah uh, uh, partikel perluan yang Mempunyai energi yang paling yang sangat besar itu tidak bermuatan sehingga ini sangat berbahaya pada jaringan hidup jika dipapar oleh sinar gamma. Selain partik, eh, peluruan alfa yaitu peluruan inti radioaktif yang menghasilkan atau memproduksi partikel alfa, kita juga eh, mengetahui ada jenis peluruan beta. Dalam proses peluruhan beta ini, maka inti dapat menukar kelebihan proton atau netron dengan mengubah secara langsung proton menjadi netron atau netron menjadi proton. Tadi sudah kita bahas, mungkin pemirsa sudah pernah membaca atau sudah mengetahui bahwa yang menyebabkan suatu inti itu tidak stabil adalah jika jumlah proton atau rasio proton dan neutron di dalam inti atom itu eh, tidak tidak mendekati nilai satu itu maka cenderung tidak stabil khususnya pada inti-inti berat oleh karena itu untuk mm, untuk isotop yang mengalami eh, peluruhan radioaktif jenis peluruhan beta, maka dia bisa e, menukar kelebihan proton atau neutron di dalam inti atom dengan cara e, e, dengan menukar langsung jika kelebihan proton maka dia bisa mengubah menjadi neutron dan sebaliknya. Di dalam proses peluruhan beta ini ada beberapa e, macam bisa kita sebutkan di sini peluruan beta negatif, peluruan beta positif, ada juga istilahnya eh, tangkapan elektron atau elektron capture. Nah, peluruan beta negatif itu eh, bisa saya beri gambaran-gambaran di sini, inti radioaktif dia akan eh, berubah menjadi inti radioaktif yang lain, tapi eh, kalau setelah dalam peluruhan beta negatif ini, bilangan nomor atom inti atom akan bertambah satu jadi dari Z menjadi Z plus 1 kemudian dipancarkanlah partikel beta negatif yaitu elektron bermuatan negatif plus partikel yang lain untuk peluruhan beta jenis beta positif, maka Partikel eh, maka inti radioaktif dengan nomor massa A dan nomor atom Z setelah peluruhan maka inti atom menjadi eh, menjadi eh, atau mempunyai proton berkurang satu, namun dia akan memancarkan partikel beta positif yaitu eh, partikel dengan eh, dengan massa eh, seperti elektron tapi bermuatan positif. Plus partikel yang lain. Untuk tangkapan elektron, maka jika suatu inti menangkap suatu e, elektron, maka dia akan menjadi partikel akan menjadi inti atom dengan nomor atom berkurang satu, ...yaitu Z 1 Plus partikel yang lain. Partikel yang lain saya sebutkan tadi adalah e, bisa neutrino atau antineutrino atau anti-neutrino dan keduanya tidak bermuatan listrik pada kesempatan yang lain mungkin uh, kita akan membahas tentang uh, partikel jenis ini nah sebagai contoh peluruhan beta adalah uh, inti radioaktif iodium 131 dia menjadi senon uh, dengan nomor massa 131 tapi dengan nomor atom bertambah satu yaitu 54. Sebelumnya yodium nomor masanya 53. Kemudian setelah memancarkan beta negatif nomor atomnya menjadi 54. Nah untuk peluruhan beta ini dari isotop yodium menjadi senon dia memerlukan waktu paruh sekitar 8 hari. Itu salah satu contoh dari eh, peluruhan beta negatif. Jadi, bisa saya buat ringkasan yang lebih sederhana. Untuk peluruhan beta negatif, maka N menjadi P plus elektron bermuatan negatif. Jadi, untuk peluruhan beta positif, P menjadi N plus positron atau elektron bermuatan positif. Nah, sebagai contoh dari eh, apa yang sudah kita bahas di atas, maka untuk isotop K kalium nomor massa 40 itu misalkan diketahui eh, menghasilkan peluruhan beta negatif menjadi Inti transmutasi yang lain Kita bisa mencari Inti tersebut Dengan cara melihat jumlah A Dan jumlah Z nya Nah untuk Peluruan beta positif Yaitu K menjadi X X itu adalah inti atom yang ingin kita cari Kemudian plus Positron maka kita bisa melihat Ini bahwa A Nomor masanya itu Tetap tapi Z-nya dikurang satu, 18. Sehingga kita bisa mencari di tabel periodik e, inti atom yang mempunyai nomor massa 40 dan Z 18 itu apa gitu. Nah sekarang yang terakhir peluruan gamma. Peluruan gamma ini sangat berbahaya karena mempunyai energi yang sangat besar dan e, tidak bermuatan. Karena tidak bermuatan maka jika sinar gamma ini memasukkan suatu, memasuki suatu atom atau mengenai atom, maka dia bisa terus tidak dihamburkan oleh elektron, tidak dihamburkan oleh e, proton, dan dia bisa langsung masuk ke inti atom. Nah, oleh karena itu, dengan melihat kemampuan sinar gamma e, menembus jaringan hidup atau menembus sel sampai ke inti atom maka kita perlu hati-hati terhadap sinar gamma ini. Bagaimanakah peluruan gamma ini terjadi? Peluruan gamma ini terjadi jika kita gambarkan sebagai berikut. Nah, sebuah inti, eh, sebuah inti atom yang mengalami eksitasi itu artinya bahwa tingkat-tingkat e, energinya itu tereksitasi maka dalam upaya dia itu menjadi stabil dia akan berusaha e, me, e, mengalami inti tersebut e, akan akan berusaha e, dari keadaan tereksitasi kemudian turun ke keadaan ground state dengan memancarkan e, sinar gamma atau partikel gamma. Hmm. Jadi e, untuk inti-inti yang tereksitasi tingkat-tingkat energinya, maka dalam upaya dia itu mencapai kestabilan, dia akan segera e, turun menjadi ke keadaan dasar atau ground state sambil memancarkan sinar gamma. Sebagai contoh, argon nomor masa 40, Nomor atom 18 Dia akan eh, Dalam rangka Lebih stabil Dia akan menjadi argon 40 Tetap dan nomor atom 18 Tapi dalam keadaan ground state Kemudian dipancarkan juga Sinar gamma nah, Kemudian kita eh, Bahas tentang deret peluruhan Sebuah inti atom yang meluruh tidak serta merta dia langsung stabil. Bisa saja sebuah inti atom e, meluruh menjadi inti lain. Inti lain tersebut itu masih bersifat radioaktif. Dia perlu meluruh lagi ke inti atom yang lain menjadi inti atom yang lain supaya e, makin stabil e, keadaannya. Nah, inti-inti atom yang meluruh dalam rangka mencapai kestabilan tersebut akan membuat suatu uh, deret peluruhan. Sebagai contoh, uh, thorium 226 dia akan meluruh menjadi RA 222 kemudian dia meluruh lagi menjadi aktinium 222, kemudian dia meluruh lagi menjadi uh, francium 218 kemudian uh, meluruh lagi menjadi inti Uh, yang lain sampai diperoleh uh, kestabilan baru. Nah, dalam proses peluruhan tersebut, bisa saja memerlukan waktu yang bertahun-tahun, bisa saja juga memerlukan waktu yang sebentar. Bisa dalam orde jam, bisa dalam orde uh, puluhan tahun, khususnya. Uh, inti atom yang meluruh dalam orde yang cukup lama itu kita harus pas karena akan selalu berada di di, di, di suatu tempat di mana itu sumber peluruan itu berada. Demikian eh, diskusi kita tentang jenis-jenis peluruan yaitu peluruan alfa, peluruan gamma dan peluruan beta dan bagaimana cara kita memprediksi uh, inti atom hasil transmutasi menggunakan aturan-aturan uh, uh, yang sudah kita bahas di atas. Demikian pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun anda berada. Sampai di sini persembuhan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi anda. Selamat belajar dan sukses selalu.